Assalamualaikum and welcome to Fad Vlog. Okay, seperti mana yang korang tengok video yang lepas, aku dah pergi dekat FT Garage KL lagi sekali. Kalau korang belum tengok, korang boleh tekan link kat atas ni. So, hari ni aku nak buat unboxing dan sedikit review lah tentang helmet yang aku dah beli untuk customer. So, semua ni bukan helmet aku lah, helmet customer. So, sebelum kita buat video unboxing tu, jom kita layan intro dulu. Pada korang yang baru menonton channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Dah tekan butang subscribe? Betul ni, tak tipu. Jom layan video ni. Okay guys, seperti mana yang korang nampak kat depan aku ni, ini adalah helmet yang dipostkan direct pada HQ. So kalau daripada HQ, korang akan dapat packaging macam ni lah. So keadaan helmet pun nampak selamat sebab kotak luaran pun dalam keadaan yang elok. Jadi insyaAllah dekat dalam pun akan keadaan yang elok lah. So korang tak perlu nak risau sebab HQ memang jaga dia punya customer. Jadi jom, tanpa buang masa je kita buka. So kalau kita pick up, kita tak akan dapat kotak macam ni lah. So bermakna kita akan dapat directly kotak helmet tu lah. Jom kita buka tengok dalam macam mana. So yang ada di dalam ni adalah helmet KYT. Helmet KYT apa? Ini adalah helmet KYT Half Sharing. Dia punya replika lah. Jadi kita dah buka. Bismillah. Alright, so kat dalam ni ada kotak KYT. Lebih baik aku rasa tu terbalikkan kotak ni. Okey. So kotak cepat tepi. Okey. Untuk helmet ni bersaiz L. So dia adalah NFJ Pascal replica. Jadi ini adalah helmet Hafiz Sharin. Okay, so ini adalah helmet yang terbaru. Kalau contoh korang nak, korang kena cepat-cepat PM sebab risau habis stok. Sebab yang saiz yang rare, macam contoh XXL lah, dah habis stock. So tinggal yang saiz L dengan SL. So korang kena cepat-cepat order lah. Jom, tanpa buang masa je kita buka kotak ni. So kena buka lelok sebab ini adalah helmet customer. Jadi aku hanya buka dan check kat dalam sama ada dia okey atau tidak okey lah. InsyaAllah yang keadaan okey. Okay, so macam biasa kalau untuk KYT, dia akan bagi polystring dan kotak untuk support di kanan dia lah. So kita letak tepi dulu. Okay, kat dalam dia akan bagi manual book macam biasa dan juga stiker KYT. Kemudian untuk helmet ni, aku punya customer request untuk add on dia punya visor. Jadi kat dalam ni aku dah minta dia orang dah tukar siap-siap lah visor. Ini adalah visor original dia yang warna clear. Dan yang dekat helmet ni dah tukar kepada smoke. Okay, jom kita keluarkan helmet. So kotak pun dah kosong. Alright, so yang dinanti-nantikan helmet Hafiz Sharin ni, jom kita tengok sama-sama guys. Okay, so ini adalah bag KYT. Dan ni adalah helmet dia. Jom kita keluarkan daripada polystyrene bag. Nak keluarkan pun takut guys. Biasalah helmet orang kan. Okay, wow. Dia punya merah menyala guys. So ini pun adalah model NFJ. Sama seperti macam video yang sebelum ni. Dan dia ditatangi dengan visor smoke lah. So dia light smoke dan dibantui dengan double visor juga. So kalau korang nak ride tengah hari, tak tahan dengan visor smoke yang bukan gelap, dia smoke, so korang boleh support dengan double visor lah.
Untuk malam korang mesti boleh pakai blazer smoke ni sebab dia tak terlalu gelap guys. Korang boleh nampak lagi. Jadi NFJ korang boleh tengok lah. Memang cantik design dia. So kat belakang ni ada tulis Pascal. Memang cantik guys. So macam biasa, dekat bahagian atas ni ada kita punya untuk air vent. Untuk angin masuk ke dalam helmet dan keluar ke belakang. Dan model ni juga sesuai untuk orang yang pakai spek lah. Dia ada dia punya slot untuk masuk helmet. Sorry, slot untuk masuk orang punya spek. Okay, so helmet ni bagi aku memang sangat-sangat menarik. Dia punya warna dia memang unik guys. Ini adalah helmet yang paling terbaru daripada KYT, replika Pascal Hafiz Syahrin. So dekat sini kalau korang nampak dia ada dia punya signature dia punya designer dia. So kalau korang tak pastilah kalau korang nampak dia ada sparkling shining gitu. Memang menarik. Okay, so kalau korang berminat sebab dia stok agak terhad dekat FT Garage. Jadi korang boleh PM aku cepat-cepatlah untuk helmet ni. Okay guys, so untuk visor smoke ni harga dia adalah RM70 sahaja. Depend pada stok lah. So kalau korang nak yang visor pelangi, harga visor untuk KYT NFJ adalah RM120. Okay, so aku rasa takat ni je video aku kali ni. Kalau korang rasa berminat ataupun nak komen apa-apa, korang boleh drop komen korang kat bawah. So kita jumpa dekat next video.